Nah, memperbanyak komunikasi dua arah seperti ini akan melatih anak untuk segera berbicara, Mams. Halo everyone, welcome back to our channel Dolin Indonesia. Belajar dibikin happy. Selamat tahun baru ya untuk kalian semua, dan semoga di tahun yang baru ini kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran. Dan semoga Dolin menjadi pilihan utama kalian dalam mainan edukasi. Ingat mainan edukasi? Ingat Dolin. Nah, hari ini aku mau membahas satu mainan edukasi yang sudah terbukti untuk menstimulasi anak yang speech delay. Dan ini juga sudah dibuktikan oleh Kak Dea Prastica ya. Kalian bisa cek reelsnya di Instagram kami tentang perjalanan Mail yang speech delay. Dan bagaimana Kak Dea menggunakan puzzle ini untuk menstimulasi Mail yang speech delay tadi. Nah, ini dia. Tadang, number dan alfabet puzzle. Sebetulnya ini sama seperti puzzle pada umumnya ya Mams, tapi ini bukan yang jigsaw puzzle itu ya. Ada beberapa fitur menarik yang nanti bakal aku bahas. Nah, langsung aja yuk kita unboxing number dan alfabet puzzle ini. Packagingnya ini dari kotak seng seperti ini ya. Jadi ini bisa dijadikan wadah penyimpanannya kembali. Material puzzlenya juga tebal seperti ini, jadi awet banget ya Mams. Pertama kita bahas number puzzlenya dulu ya. Number puzzle ini terdiri dari nomor 1 hingga 10 dengan warna yang colorful dan ada gambar tangan serta angka. Si kecil akan belajar mengenal angka serta akan belajar melafalkan angka dengan jari-jarinya. Contohnya untuk angka 5 seperti ini. Si kecil akan belajar nih jika tangan dengan jari 5 itu seperti ini. Nah, terus di belakang puzzle yang ini juga ada gambarnya Mams. Gambarnya ini menarik banget. Ada gambar hewan dengan masing-masing habitatnya. Nah, bisa sekaligus mengenalkan nama-nama hewan juga. Jumlah hewannya juga sama dengan bilangan pada puzzle depan yang tadi ya. Jadi, si kecil akan belajar menghitung dari gambar ini. Untuk masing-masing angka terdiri dari 3 pieces puzzle ya. Jadi, seru sekali jika dari angka 1 sampai 10 bisa di-storytellingkan kepada si kecil. Karena gambarnya juga beda-beda, jadi bisa beda cerita tiap masing-masing puzzle-nya. Oke, lanjut. Untuk yang alfabet puzzle ini mirip dengan jigsaw puzzle. Tapi bukan yang satu gambar besar gitu ya. Nanti juga bisa digabungkan dari huruf A sampai Z. Dan terdapat fitur seru lain nih, yakni pop-up seperti ini. Jadi di tengah puzzle tiap huruf ini ada bagian yang bisa dilepas pasang ya. Bentuknya macam-macam, jadi si kecil akan tertantang untuk mencari bentuk yang sesuai. Setiap puzzle terdapat gambar hewan yang sesuai dengan alfabetnya ya. Jadi Mams bisa main tebak-tebakan nih nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Dan di sisi belakang puzzle juga ada pertanyaan, "What do you see? I see a bla bla bla." Nah, ini sesuai dengan nama hewannya ya. Contohnya seperti puzzle huruf J ini. Dengan gambar ubur-ubur, jadi bahasa Inggrisnya adalah jellyfish. Jika kita balik dan pop-upnya dilepas, maka akan jadi tebak-tebakan nih Mams. Dan bolongnya ini bentuk segitiga. Tapi ini ada clue-nya ya, I see a jellyfish. Si kecil akan mencari bentuk segitiga dengan gambar ubur-ubur dan memasangnya pada bagian yang bolong tadi. Jadi si kecil juga akan mengenal nama-nama bentuk dan nama hewan sekaligus. Nah, memperbanyak komunikasi dua arah seperti ini akan melatih anak untuk segera berbicara, Mams. Karena si kecil akan mengenal banyak sekali kata, kalimat, dan bahasa. Bermain puzzle seperti ini bisa menambah bonding antara orang tua dan anak juga. Hal yang sama juga dipraktekkan oleh Kak Dea ya. Kak Dea juga mengajak Mail untuk bermain puzzle ini salah satunya. Stimulasi Mail yang speech delay agar segera lulus terapi speech delay. Dibarengi terapi dan stimulus lain ya tentunya. Bermain puzzle hanya salah satu dari banyak stimulus anak speech delay. Setelah bermain, ajak anak untuk merapikan kembali mainannya agar anak mengerti konsep perintah dan ajakan. Number dan alfabet puzzle ini bisa menjadi salah satu opsi hadiah untuk keponakan ataupun teman si kecil yang lagi ultah loh Mams. Kalian bisa dapetin number dan alfabet puzzle ini di marketplace kami di Shopee ataupun di Tokopedia. Bisa sekalian check out dengan kertas kado dan kartu ucapan tambahannya loh.
Dan link ordernya udah aku drop di deskripsi box seperti biasanya ya. Mainannya sederhana, tapi manfaatnya banyak banget ya Mams buat perkembangan si kecil. Jangan lupa buat subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update video review mainan yang baru. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram kami @dolinindonesia karena etalase kami di sana selalu update. Like jika kalian suka dengan video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Untuk menstimulasi buat pertumbuhan perkembangan.